शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते Dev? Dev? Dev, kau di mana? Aku tahu. Kau pasti sedang bersembunyi. Dengar ya. Kalau kau tidak mau keluar sekarang juga, aku akan pergi, Dev. Jangan, Anjali. Kau jangan pergi. Aku mohon. Kau jangan pergi. Oh ya? Kenapa aku tidak boleh pergi? Kau pikir bersembunyi seperti tadi itu sopan? Bagaimana menurutmu, Dev? Tidak. Apa itu sopan juga membuat orang lain menunggu begitu lama? Apa itu sopan namanya? Tidak. Tapi aku juga kan sedang punya masalah. Kenapa kau tidak mau mengerti, Dev? Hei. Tunggu dulu, Tuan Putri. Apa Tuan Putri punya masalah? Seharusnya itu nasibku yang selalu tinggal di jalanan seperti ini. Lagi-lagi seperti itu. Kau selalu menangisi nasibmu. Kau tahu, Dev, kalau nasib itu selalu melihat orang-orang yang sedang menangisinya. Dengan nasibku, aku tidak pernah membuatku menangis. Karena aku punya cintamu. Jadi, itu masalahnya. Masalah? Maksudku, Dev, aku sudah dijodohkan. Apa? Tadi kau bilang apa? Ayahku yang mengatur semuanya. Mereka itu orang-orang kaya. Tanah, properti, uang. Mereka punya semuanya, Dev. Dan kau tahu, ayah sudah menemukan pangeran yang tepat untukku. Lalu bagaimana denganku, seorang pengemis yang tidak punya apa-apa? Aku datang untuk memberitahukanmu. Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir.
Kita tidak akan bisa bertemu lagi. Aku pergi, Dev. Anjali! Hei, Anjali! Kau mau pergi kemana? Hah? Kenapa? Kau takut? Kau takut, Dev? Kau takut, kan? Anjali, kenapa kau tertawa? Kenapa? Tentu saja karena aku hanya bercanda, Dev. Kau ini serius sekali. Anjali, aku tidak suka kau bercanda seperti ini. Begitu ya? Lalu lelucon seperti apa yang kau suka? Anjali, kau boleh mengejariku. Tapi jangan pernah mengatakan kita akan berpisah. Dengar. Dengar, Anjali. Jantungku berdetak kencang. Dengar. Dev, kau terlalu serius menanggapinya. Kalau suatu hari nanti itu terjadi, aku pasti akan... Aku tidak akan membiarkannya, ya? Siapa? Aku? Tidak, Anjali. Aku tidak akan pernah melukaimu. Lebih baik aku mati. Cara bicaramu kurang meyakinkan. Tidak bisa dipercaya. Jangan bicara seperti itu lagi. Siapa yang mau mati? Hah? Siapa yang mau mati? Dan kalau aku mati, Anjali, kalau aku mati, Nona, aku akan selalu ada dalam hatimu. Ikut berdetak di dalam jantungmu. Apa benar kau mencintaiku sedalam itu, Dev? Kenapa kau bertanya itu padaku? Sebaiknya kau tanyakan itu pada setiap detak jantungmu, apa katanya? Apa itu? Tum dil ki dhadkan mein rehte ho. तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो कहते हो रहते हो रहते हो Dev, kau bilang kau mencintaiku. Memangnya berapa dalam cintamu padaku? Katakan, aku tahu bagaimana perasaanmu padaku. Iya, aku tahu. Diwano sahal hua humko unse pyar hua diwano sahal hua humko to unse pyar hua dheere se wo paas aaye chupke se izhar hua ab na kisi se darna hai sang jeena marna hai अपना किसी से करना है संग जीना मरना है बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो
Jangan mencintaiku terlalu dalam, Dev. Aku takut kau menderita. Apa yang begitu istimewa dari diriku? Apa, Dev? Katakan. Aku ingin tahu. Dunia ne thukraya hai, bas tumne apnaya hai. Dunia ne thukraya hai, bas tumne apnaya hai. Dil ko kitna chain mila, sabne itna sataya hai. Apna hai ek sapna, ek tu hi. अपना है एक सपना एक तो ही हो अपना आ, 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 सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो रहते हो रहते हो हे क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी रहते हो रहते हो सच कहते हो कहते हो बनती करो मेरी तारीफ रहते हो बस तुम रहते हो Baiklah Anjali sampai besok jam 12 ya kali ini jangan buat aku menunggu dah Dev Kau akan membiarkan aku pulang begitu saja kau tidak mengenalkanku pada ibumu iya tentu saja Tapi nanti. Tidak. Hari ini aku mau bertemu dengan ibumu. Sekarang. Kau serius? Aku serius. Baiklah. Benarkah, Dev? Aku senang sekali. Ayo. Lihatlah, ini rumahku, lebih kecil dari mobilmu. Dev, apa ukuran rumah itu penting? Yang paling penting itu hatimu, sayang. Kau percaya? Benarkah? Dan pintunya di sebelah sana. Oh. Kau masuk saja. Eh, tunggu dulu. Masuk saja. Ayo masuk. Siapa?
Kau siapa? Ibu, aku ini... Aku teman Deva. Tunggu sebentar. Biar aku tebak. Kau Anjali? Kenapa berdiri saja? Ayo, ayo masuk. Ayo, ayo. Silakan duduk. Terima kasih. Kau cantik sekali. Kenapa duduknya jauh sekali? Sini, sini, sini. Iya, ternyata kau cantik sekali. Tidak secantik ibu. Tapi bagaimana ibu bisa mengenaliku? Mana mungkin tidak. Aku selalu melihatmu di mata Dev. Apa Dev menceritakan semua tentangku, Bu? Dia tidak menceritakannya. Dia memang jarang bicara, kecuali bicara denganmu. Tapi aku ini ibunya. Aku tahu apa yang ada dalam hati putraku. Dan di mata putraku, aku hanya menemukan namamu, Anjali. Dev kemana ya, Bu? Ini aneh kan, Bu? Dia menyuruhku masuk sendirian. Suasana hatinya juga sering berubah-ubah. Kenapa Dev suka marah-marah ya, Bu? Dia marah padaku. Pada ibu? Kenapa? Aku tidak akan merahasiakannya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku menyadari bahwa suatu hubungan memang tidak boleh dibangun di atas dasar kebohongan. Aku tidak menikah, Anjali. Dan hal ini sudah melukai hati anakku. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu dia terluka. Aku tidak malu dengan perbuatanku. Aku jatuh cinta, Anjali. Iya, aku jatuh cinta. Tapi yang terjadi, ada kebohongan. Dan ada yang menerima hukuman. Apa kau tahu? Seluruh dunia menyebutkan anakku, anak haram. Dia simpan penderitaan itu di dalam hatinya. Bagaimana aku menjelaskannya? Tidak ada cinta yang haram, Anjali. Mungkin kau bisa jelaskan padanya. Menyembuhkan semua luka hatinya dan mengubah pandangannya itu. Berjanjilah, berjanjilah, Anjali. Bahwa kau akan selalu ada di sisinya. Tolonglah, Anjali, berjanji padaku. Berjanjilah. Berjanjilah, Anjali. Iya, Bu. Aku janji. Aku pasti akan selalu ada di sisi Dev. Aku tidak akan meninggalkannya sendirian. Aku janji pada Ibu. Bu, bagaimana aku bisa menjelaskan padanya? Apa? Aku bilang aku sudah makan, tapi tetap saja. Mereka memaksa Ayah. Aku untuk makan, dan... Ayah sudah pulang. Hei, putriku Ayah. Yang cantik. Ayah pulang lebih awal dari London. Ayah bahkan sempat mampir ke Delhi. Delhi? Iya. Kenapa tidak menelpon? Aku kan bisa menjemput Ayah. Tidak memangnya apa, kau punya banyak waktu. Kemana saja kau dari tadi? Coba lihat ya. Ibu saja tidak percaya pada putrinya sendiri. Tenang, sayang. Ayah percaya padamu. Tenang saja. Terima kasih ya. Nah, ayah juga ingin tahu. Apakah putri ayah juga percaya pada ayah? Apa ayah ragu? Tidak, tentu saja tidak. Karena itu ayah membuat keputusan tanpa menanyakan dulu padamu. Keputusan apa? Kita beritahu saja. Katakanlah. Kau tahu kenapa ayah pergi ke Delhi?
Apa itu? Untuk mengatur pernikahanmu. Pernikahanku? Ya, pernikahanmu. Kau akan menikah, sayang. Ibu senang sekali. Selamat ya. Kau tidak perlu malu, sayang. Karena anak ini hebat sekali. Dia tampan, idealis, dan yang paling penting, dari keluarga baik-baik. Ayah. Aku tidak bisa menikah dengan pilihan ayah. Kenapa, sayang? Karena aku sudah berjanji pada seseorang. Siapa dia? Katakan. Sudah, Dev. Kenapa kau tertawa? Aku tidak bercanda, aku serius. Aku sedang memberitahukan ayah. Dan ayah ingin bertemu denganmu hari ini. Kau bisa, kan? Apa kau tahu, Anjali, apa yang akan dilakukan ayahmu? Apa, Dev? Mungkin saja ayahmu menendangku dari istananya. Ayahku bukan orang yang kasar, Dev. Kau juga jangan datang seperti orang miskin ke rumahku. Pakai baju yang rapi, bercukur, dan jangan memakai sandal. Dan hati-hati dengan kata-katamu. Lalu minta restu dari ayah dengan rendah hati. Hei. Hah? Kenapa? Kenapa aku harus meminta restu? Aku kan bisa membawamu pergi kapan saja. Hei, tuan yang sombong. Aku tidak akan ikut begitu saja denganmu. Jadi kau harus datang ke rumahku dan meminta restu pada kedua orang tuaku. Aku sudah terlambat, jangan lupa ya. Datanglah dan jangan terlambat, atau ayahku akan marah. Ingat itu, Dev. Jangan sampai membuat ayahku marah. Oke, dadah. Ingat, jangan sampai terlambat. Ini sebuah tantangan yang sangat berat bagiku. Baiklah, ayo kita lihat seberapa kuat musuhku. Ayah, ini Dev. Dev, ini ayahku. Kenapa kalian berdiri? Ayo duduk, silakan. Terima kasih. Duduk, di situ. Mungkin Anda melihat sandalku? Atau karena sandalku ini sudah bolong mungkin? Dev. Sandalku jelek seperti ini karena sering aku pakai. Dev. Tenanglah, Anjali. Anjali ingin aku datang ke rumah ini dengan baju yang rapi. Lalu, aku harus bercukur dan berpura-pura? Lalu, apa yang kau pikirkan, Tuan? Apa ada yang salah? Penampilanku, ya seperti ini. Kau ini siapa? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pria biasa yang sangat mencintai putrimu yang ada di sampingku ini. Bisa dicintai putrimu, aku merasa istimewa. Dan aku tidak punya apa-apa. Tidak punya harta, properti atau keluarga yang berpengaruh. Aku hanya memiliki satu hal yang saat ini ada padamu. Aku datang untuk mengambilnya. Aku tidak akan memberikannya. Aku akan mengambilnya. Saat pertama kali melihatmu, aku pikir kau orang yang sombong. Tapi ternyata yang ada pada dirimu bukan itu saja. Kau juga tidak sopan dan tidak berpendidikan. Aku tidak tahu asal-usulmu dari mana, bahkan juga masa depannya. Anjali, apakah dia pria pilihanmu? Pria ini tidak bisa memberimu apa-apa. Bahkan dia tidak bisa diandalkan. Yang dia bisa, dia hanya bisa berharap pada ayahmu ini. Begitulah dia. Lalu kau sendiri bagaimana? Kau kaya. Kau punya pengaruh. Silakan saja, itu pendapatmu.
Dengarkan aku, Tuan. Kekayaan itu tidak sebanding dengan cintaku pada putri Anda, Tuan. Jawablah aku. Siapa yang statusnya lebih tinggi? Kau atau aku? Siapa yang lebih miskin? Jawab. Kau atau aku? Lalu, siapa yang lebih kaya? Keluar. Ayah. Keluar. Ayah, Dev. Aku bilang keluar. Dev, sudah. Cepat keluar. Dev, keluar. Ayah, kita keluar. Keluar dari rumahku. Ayah, sudah. Dan keluar dari hidup putriku. Sudahlah, ya. Apa yang kau lakukan, Dev? Ayahmu tidak akan menerima cinta kita, Anjali. Sebaiknya kita kabur dari sini. Tidak. Kenapa? Aku akan menemuimu nanti, tapi sekarang kau harus pergi dari sini. Kau janji? Iya, aku janji. Sekarang pergilah. Kau janji, Anjali? Aku janji. Sekarang pergi dari sini. Kau terkejut melihat ayahmu membawa pistol, Anjali. Jangan takut. Aku tidak akan mengarahkannya padamu. Dan itu tidak mungkin. Jangankan sebuah pistol. Ayah bahkan tidak pernah menunjukkan ini padamu. Tidak ada orang tua di dunia ini yang ingin menyakiti anaknya sendiri. Tapi ada banyak anak-anak yang melukai orang tua mereka. Tanpa mereka harus berpikir terlebih dahulu apa yang mereka akan lakukan pada orang tua mereka. Seperti ini. Seperti yang kau lakukan. Apa kau tahu, Anjali? Sewaktu kau lahir, ibumu tertimpa masalah. Dokter mengatakan, Tuan Jauhan, kau tidak bisa punya anak laki-laki. Dan saat itulah, ibumu sering menangis. Dia sedih sekali, karena dia ingin sekali mempunyai anak laki-laki. Ayah meyakinkannya, cinta yang diberikan seorang anak perempuan jelas berbeda dengan seorang anak laki-laki. Cinta yang diberikannya. Tapi ayah lupa sama sekali, seorang anak perempuan bisa mempermalukan orang tuanya. Melebihi anak laki-laki. Anjali, reputasi yang kami bangun hingga selama ini, yang lebih berharga dari hidup ayahmu ini, kalau kau mau menginjaknya dan pergi, silakan. Kau boleh melakukannya, itu terserah padamu. Satu lagi, kalau kau sudah bosan dengan nasihat ayahmu ini, kau boleh melakukan apa saja sesuka hatimu. Kau tidak usah memandang ayahmu ini sebagai orang tuamu. Dengar, nak. Sebagai orang tua, kami sayang padamu. Kami memberikan kebebasan padamu di luar sana. Tapi ingat, nak. Janganlah kau sia-siakan kepercayaan orang tuamu ini. Tapi kalau kau bersikeras, langkahi dulu mayat kami. Bunuh kami. Ayo. Pegang pistol ini. Ambil pistol ini. Sekarang tembakkan pistol ini kepada ayahmu. Ayah. Jangan ragu-ragu lagi. Tembaklah aku. Ayo. Ayo, Anjali. Tembak. Ayah. Tembak aku. Ayah. Maafkan aku, ayah. Aku tidak ingin kebebasan seperti itu. Aku tidak mungkin bahagia kalau aku melukai hati ayah. Aku sayang ayah. Aku sangat menyayangi ayah. Dan aku akan melakukan apapun perintah ayah. Aku akan menikah dengan pria pilihan ayah. Tapi ayah, tolong jangan larang aku. Dia sedang menungguku di sana. Aku sudah berjanji akan datang. Aku mohon, biarkan aku menepati janjiku yang terakhir. Aku mohon ayah, izinkan. Biarkan dia pergi. Aku percaya pada putriku. Tidak mungkin dia membuat malu keluarga. Jadi biarkan saja dia pergi. Kau tenang saja. Baiklah,
Aku sangat menghargai apa yang dia katakan. Semoga apa yang dia katakan itu tidak diingkari. Aku tahu kau pasti datang, Anjali. Aku tahu kau akan pergi dari rumah ayahmu dan datang padaku, Anjali. Aku tahu, Anjali. Dev, maaf kau keliru. Aku datang kemari untuk berpisah denganmu. Kau jangan bercanda lagi. Aku tidak akan pergi dari ayahku. Aku tidak akan pernah meninggalkan ayahku. Aku tidak akan membantah perintahnya. Maafkan aku, Dev. Lalu bagaimana janjimu padaku? Katakan. Dev, orang tuaku sudah ada dalam hidupku sebelum kau hadir dalam hidupku. Dan kau tahu, Dev, aku sudah berjanji begitu banyak pada mereka. Janji yang dibuat seorang putri pada orang tuanya. Dan aku harus menepatinya, Dev. Aku harus menepati janjiku pada mereka. Apa kau harus minta izin orang tuamu untuk jatuh cinta, ha? Kau egois sekali, Anjali. Silakan. Marahlah pada aku, Dev. Tapi aku akan tetap berjalan di jalan yang sudah mereka tunjukkan. Walaupun untuk itu aku harus mati sekalipun. Kalau begitu terserah. Kau bisa gantung diri, Anjali. Kau mempermainkanku. Kalau tidak memikirkan nama baik keluargaku, aku pasti sudah melakukannya. Tapi aku harus hidup, Dev. Walaupun perasaanku sudah mati. Kau akan tetap hidup, Anjali. Tapi aku akan mati. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa. Aku akan jadi apa tanpamu? Sebaiknya kau pikirkan dulu, Anjali. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau tidak bisa. Dev, hidup tidak akan berakhir hanya karena sebuah hubungan berakhir. Majulah dan buat dunia baru dalam hidupmu, Dev. Tanpamu? Iya, tanpaku. Itu lebih baik, Dev. Tapi itu tidak mungkin, Anjali. Kau tahu hatiku pasti akan hancur. Dengar aku, Anjali. Aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Aku akan membakar dunia ini. Kau tidak akan melakukannya, Dev. Kau tidak akan merusak persahabatan kita. Kau tidak akan mempermalukanku atau orang tuaku. Berjanjilah padaku. Kalau seperti ini, untuk apa kau membuat janji padaku? Iya, Dev. Kau benar, lebih baik memang seperti itu. Boleh aku pergi? Aku pergi, Dev. Dengar! Untuk menepati janji dengan seorang ibu, aku terpaksa melukai hati ibu yang lain. Dia pasti mengerti. Tolong katakan, untuk menepati janji dengan seorang ibu, aku melukai hati ibu yang lain. Tapi dia seorang ibu.
Dia pasti mengerti. Dev, apa itu kau? Kau pulang larut malam. Ini permainannya, Bu. Ini semua ulahnya. Hari ini aku terlambat. Dev, kau mabuk ya? Ya. Aku minum alkohol, Bu. Aku mabuk, Bu. Semua karena ulahnya, Bu. Tidak. Matamu tidak seperti orang mabuk. Ada yang lain? Apa, Dev? Ada apa? Aku meninggalkannya, Bu. Aku melukainya. Aku tidak akan bertemu lagi dengannya, Bu. Tidak akan. Aku tidak akan menemui Anjali lagi. Kau bohong, Dev. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau adalah anakku. Kau tidak bisa melukai hati orang lain. Kau berbohong, kan? Iya, Bu. Aku bohong. Aku anakmu, Bu. Bagaimana mungkin aku melukai hati orang lain? Bagaimana mungkin aku meninggalkannya? Oh, Ibu. Dan waktu ku bilang dia sudah berjanji pada Ibu. Lalu apa katanya, Bu? Ibu tahu apa katanya? Dan Ibu tahu apa jawabannya? Dan dia bilang Ibu pasti akan mengerti. Ibu pasti mengerti. Apa Ibu bisa? Apa Ibu bisa, Bu? Bu. 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 Ibu. 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 Sharon ki sada खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमीन पे फलक से परी सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते
सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है फेरों से बंधा जल्दों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन सात फेरों से बंधा जल्दों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन है नई रस्में नई कस्में नई उलझन होंठ हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दामन को छुड़ाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का
Panas sekali di sini. Aku keringatan. Lucu sekali dia. Sampai saat ini Baban masih belum datang juga. Aduh Ibu, dia itu orang Nawab, Bu. Orang Nawab itu terkenal sekali dengan lambannya, Bu. Aku tidak mengerti sama Ibu, kenapa sampai saat ini Ibu masih mempertahankan supir semacam dia. Seharusnya sejak dulu Ibu sudah memecatnya. Di Delhi kan banyak sekali supir. Ya, itu benar. Tapi kalian sendiri juga tahu kan, mencari karyawan yang setia itu bukanlah hal yang mudah. Baban itu pelayan keluarga kita. Dia sudah bagian dari keluarga kita juga. Kau dengar itu, Bobby? Itu benar. Jadi dengarkan saja kata-katanya. Iya, iya, iya. Menantuku, kau dengarkan aku ya. Baban dan keluarganya sudah melayani keluarga kita turun-temurun. Dan akhirnya dia akan datang juga. Syukurlah dia sudah datang sekarang. Tuhan memberkatimu. Selamat ya, pengantin baru, selamat. Baban. Terima kasih. Selamat ya. Hey, stay away from me. Oh? Lagi-lagi bahasa Inggris. Kau kadang-kadang suka marah ya. Diam, jangan sentuh aku. Baban. Sudah. Maaf, maaf. Kau ini terlalu cerewet. Kami sudah menunggumu lama. Bobby, aku mau mampir dulu. Ya, Ram, Bu. Kau dan istrimu pakai mobil ini ya. Kami pergi dengan BMW saja. Sampai nanti. Bloody fool. Silakan. Kau mau kemana, Nona? Ayo, silakan. Mau kemana? Ayo, silakan, Nona. Ayo. Ayo, sudah aku siapkan mobilnya. Kakak ipar, sebenarnya kami saudara tiri. Tapi kakakku ini menyayangi kami melebihi saudara kandungnya. Benar kan, Kak? Aku bukan hanya menyayangimu, tapi aku sangat menyayangimu. Oh. Bagiku kata-kata ibu seperti perintah Tuhan. Anakku patuh sekali. Nak, karena sekarang ini kau sudah ada istri, jadi biarkan saja dia yang mengatur rumah. Ah, tidak, Bu. Biar ibu saja melakukan semua itu, karena ibulah yang terbaik. Kau ini, ayo nak, kau boleh masuk sekarang. Ayo kakak ipar, ayo. Maria, ya Nona. Tolong kau tunjukkan di mana kamar kakak ipar. Iya Nona. Ayo Nona, ayo, ayo. Kamar Nona cantik sekali. Aku yakin Nona pasti menyukainya. Sepertinya mau turun hujan. Kau bisa basah kalau berdiri di sini. Hujan atau badai, tidak ada satupun yang membuatku takut. Barusan kau bilang
Tidak ada yang membuatmu takut, kan? Suara petir kadang membuatku merasa takut. Apa? Apa lagi membuatmu takut? Ayo, katakan saja. Katakan. Aku sudah bilang, tidak ada satupun yang membuatku takut. Aku wanita modern. Oh, ya, aku sampai lupa. Kalau aku ini pria zaman dulu. Sekarang katakan padaku, bagaimana bisa abad 19 bertemu dengan abad 21? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kita tidak perlu membangun sebuah hubungan. Aku tidak mau ada hubungan apapun di antara kita. Jadi seperti inikah gadis abad 21 di malam pertamanya? Aku tidak main-main. Kau dengar? Aku tidak akan membiarkanmu untuk memaksaku. Aku tidak mengerti kenapa kau berpikir aku akan memaksamu. Dengar, kau ini kejam sekali. Setidaknya katakan padaku, apa kesalahanku? Apa kau tahu kalau aku tidak mau menikah denganmu? Aku... Apa? Lalu apa yang kau inginkan? Apa saja. Asal jangan kau hancurkan semua mimpiku. Dan aku tidak akan membiarkan mimpimu hancur. Anjali, coba lihat aku. Kalau bukan sebagai pasangan, setidaknya kita bisa menjadi seorang teman. Dan hukum pertama dari pertemanan adalah persamaan hak. Aku tidak akan melakukan apapun tanpa seizinmu. Kau juga tidak boleh melakukan hal yang tidak kau sukai, yang akan melukaimu. Perlahan-lahan kau akan memahamiku, dan aku juga akan memahamimu. Dengan begitu, harga diri abad 21-mu itu tidak akan tercoreng sama sekali. Dan perasaan abad 19-ku tidak akan terluka. Bagaimana, adil kan? Kau suka? Mulai sekarang kau tidak usah khawatir lagi kalau mimpimu akan hancur. Malam ini atau besok malam, aku bisa tidur di kamar yang lain. Kau tenang saja. Tapi kau tahu kan, itu akan melukai keluargaku. Tapi kau percaya padaku, aku hanya akan tidur saja. Kau juga tidurlah. Aku tidak akan macam-macam. Ayo kemari. Ayo. Mari. Ayo tidurlah. Tenang saja. Selalu menyenandungkan doa, dan itu manis sekali. Bagaimana denganmu? Vishay vikar mitao, paap haro deva, swami paap haro deva, shraddha bhakti banao, shraddha prem jagao, santan ki seva, om jai jagdi. Anjali, kenapa kau berdiri di situ? Ayo, masuklah. Tidak. Aku di sini saja. Ini rumah Tuhan, Anjali. Jangan berdiri di luar. Ayo, masuklah. Ayo masuk dan beri dia hormat. Ayo, kemarilah, Anjali. Masuklah. Kau percaya pada Tuhan? Kau tidak percaya? Tidak. Kau tidak percaya pada Tuhan? Tidak. Kenapa? Manusia itu seperti boneka. Dan Tuhan yang memegang talinya. Dia bisa mempermainkan kita kapan saja.
Dan kita harus terus menari. Tidak, Anjali. Tuhan itu seperti orang tua kita. Dan orang tua tidak pernah mempermainkan anak-anaknya. Tapi walaupun anak-anaknya tidak berterima kasih, Tuhan tidak berbalik begitu saja. Aku tidak mau mendengar ceramahmu. Lebih baik kau diam saja. Tunggu, Anjali. Kalau aku perhatikan, sepertinya kau begitu mudah marah, ya? Boleh aku katakan sesuatu padamu? Kau bisa melakukan hal ini kalau kau sedang marah. Baiklah, tutup matamu, tarik nafas, katakan Om, 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 sebut nama Tuhan. Maka pasti amarahmu akan hilang. Hei, kenapa kau tidak memakai kumkum? Nona, silakan makan. Pagi, Bu. Pagi, sayang. Makan yang banyak ya. Nikmatilah. Pagi, Bu. Pagi. Bob, kenapa kau belum siap juga? Rampasi sudah dalam perjalanan. Sekarang kau bersiap-siap ya. Ayo cepat. Sudah jalan atau belum, siapa yang peduli? Aku kan bukan pembantunya, Bu. Kita ini anak buahnya, Kak. Kakak jangan lupa. Karena dia punya 75% saham. Dan kita hanya punya 25% saja. Hanya seperempatnya. Ibu, ayah memang benar-benar tidak adil pada Niki, kita. Niki, lagi-lagi kau mengeluh. Bob, kenapa kau belum siap juga? Kita kan harus tahu semuanya tentang rapat perusahaan itu. Ayo cepat, siap-siap. Itu tidak masalah, Niki. Apa perlu aku harus menjilat sepatu ram setiap detiknya? Dia pria cerdas yang bisa melihat arah angin. Dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya saat arah mata angin berubah. Lalu, kapan waktu kami, Bu? Sabar, sayang, sabar. Menantu? Sayang, kemarilah. Aku suka sekali melihat rambut pengantin baru. Dan ini indah sekali. Kita bisa tahu bagaimana dia semalam melihat suasana hatinya sekarang. Oh, kain yang cantik. Dan ini lembut sekali. Selera orang tuamu itu patut dipuji. Kau membeli banyak kain sari dan perhiasan. Bagaimana kalau perhiasanmu itu aku yang simpan? Kau bisa memintanya padaku kapan saja. Maaf, tapi kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku bisa menjaga barang-barangku sendiri. Oh, hey, kau pengantin baru? Dengarkan. Dengarkan baik-baik ya. Di rumah ini, aku yang berkuasa. Tidak. Aku punya peraturan sendiri, kau tahu itu? Kau tidak bisa mengaturku. Lancang sekali dia. Ibu, dia ini wanita nakal. Apa? Kau bilang apa? Kau bilang apa? Dia bilang... aku harus bilang apa padamu? Sudah, Bu. Aku harus bilang apa? Kau pasti membenciku karena aku seorang ibu tiri, kan? Dan rasanya lebih baik aku mati daripada mendengarmu berteriak padaku. Oh, kasihanilah diriku ini. Ada apa, Bu? Katakanlah. Ram, kau percaya padaku, kan, Ram? Aku menawarkan diri untuk menjaga perhiasan istrimu. Karena kau tidak bisa percaya pada karyawan begitu saja, iya kan? Aku hanya mau membantunya, tapi dia malah membentakku. Putraku saja tidak pernah membentakku seperti itu, Ram. Kau jangan memutarbalikkan fakta. Bukannya kau yang membentakku tadi. Kau jangan berpura-pura seperti itu, Bu. Cukup. Minta maaf pada ibu. Kau tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Minta maaf sekarang juga. Tidak. Anjali. Dengarkan aku, Ram.
Sudah aku bilang, aku tidak mau dipaksa. Ibu hanya meminta perhiasanmu. Sekarang berikan saja padanya. Tidak. Kenapa aku harus memberikannya? Orang tuaku memberikannya padaku. Ini bukan masalah perhiasan. Tapi kau sudah menyuruhku tanpa alasan. Memang ini bukan sekedar masalah perhiasan. Ini soal menghormati orang tua. Aku bisa saja membelikanmu perhiasan sebanyak yang kau mau. Sekarang ibuku memintaku melakukan itu. Kau harus mematuhinya. Ayo silakan, berikan padanya. Sudah ku bilang aku tidak mau. Saat ini kau sedang marah. Kalau amarahmu sudah reda, aku yakin dengan sendirinya kau akan melakukan sesuatu yang benar. Aku percaya padamu. Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Tidak masuk akal. Nona, apa yang Nona lakukan? Nona mau kemana? Aku mau pulang. Nona, tapi ini kan rumah Nona. Ini bukan rumahku. Apa sih maksudnya Nona ini? Ini kan rumah Nona juga. Nona, mungkin saja mereka menginginkan Nona berpisah. Apa? Iya, ikut aku sekarang. Ayo, ikut aku. Ayo cepat. Ayo. Ibu memang hebat. Ibu pantas mendapatkan penghargaan aktris terbaik. Ibu hebat sekali. Terima kasih. Ibu berhasil menipu Rah mentah-mentah. Wah. Tapi, apa kau lihat wanita itu? Dia sudah berani menantangku. Iya, Bu. Dia memang berani sekali. Dia tidak minta maaf atau memberikan perhiasannya pada ibu. Dia pasti membawa perhiasannya. Tunggu saja. Apa pernah Rah menolak perintahku? Tidak pernah, kan? Dia memang payah, Bu. Sampai saat ini dia tidak tahu kalau kita sangat membencinya. Dia benar-benar payah. Dia tertipu mentah-mentah, Bu. Sampai sekarang, dia masih begitu saja. Dia memang tidak berguna, Bu. Jangan keras-keras. Kapan dia pulang? Jadi kau belum memberikan perhiasanmu? Kau tidak mendengarkan perintah ibu? Ibu? Ibu dan saudara-saudaramu yang sangat kau sayangi, yang sangat kau hormati, yang juga kau percayai. Apa pernah kau memikirkan bagaimana pandangan mereka terhadapmu? Apa yang mereka pikirkan terhadapmu selama ini? Kau tidak tahu kan apa yang ada di kepala mereka? Apa? Kau yakin mau mendengarkannya? Baiklah. Mereka membencimu. Benci. Mereka semua membencimu. Mereka mentertawakanmu. Mereka pikir kau bodoh. Kau tertipu, Ram. Apa kau tahu itu? Hah? Ya, aku tahu. Aku tahu semuanya. Semuanya, Anjali. Tapi walaupun begitu, aku tetap mencintai mereka. Kau tahu kenapa? Karena yang bisa melenyapkan segala kebencian hanyalah kasih sayang. Kasih sayang, Anjali. Aku ingin menyayangi mereka. Hingga suatu saat nanti mereka juga akan menyayangiku. Dan aku yakin suatu saat nanti mereka pasti akan menyayangiku. Ini prinsip hidupku. Inilah yang aku percaya. Hanyalah kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan. Kau bisa menggantikan rasa iri dalam hatimu dengan kedamaian. Kita ini manusia. Hiduplah seperti manusia, jangan seperti hewan. Dengarkan kata-kataku, Anjali. Berikan saja perhiasan itu pada ibu. Kau tidak akan kehilangan apa-apa dengan menghormatinya. Kau bisa kan melakukannya? Aku mohon padamu. Tolonglah. Lakukan ini demi aku. Kau mau kan?
दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा ऐतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा ऐतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं मुझसे आंखें चार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों पर समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तुम भी मुझसे प्यार कर लो
दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। Beraninya kau. Siapa yang memberimu hak untuk menyentuhku? Kau tidak punya hak atas diriku. Kenapa kau terus mendekatiku? Jangan pernah coba untuk menyentuhku. Jangan dekati aku. जिसे प्यार कर लो। कौ मौक माना आपको तैया कौ मौक माना मारिया आपको मैं पर्गी beberapa hari। कौ मौक माना आपको tidak tahu। Lalu aku dengan siapa di sini? Di sini masih banyak orang, iya kan? Lagi pula, kau lebih senang sendirian. Tapi kalau aku butuh sesuatu... Itu tidak perlu ditanyakan lagi. Semua orang harusnya tahu cara mengurus diri mereka sendiri. Boleh beri aku jalan? Baiklah. Nona! Ya, yeah, halo. Ini Bobby. Ada apa? Ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Aku perlu pendapatmu. Aku di kamar belajar. Bisa turun kemari. Ada masalah apa? Kemarilah dulu. Baiklah. Bobby? Ada apa ini? Wow, kau terlihat cantik malam ini. Apa maksudmu? Apa maksud kata-katamu? Ayolah, jangan kasar seperti itu. Tidak perlu pura-pura padaku. Aku tahu hubungan antara kau dan kakakku, dan hal lainnya. Kita bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dan tidak ada yang tahu. Aku janji. Bisa kan kita bermesraan? Bagaimana? Tuan, kita sudah sampai. Ya, kau boleh pulang. Baik. Hanya sejauh itu dia bisa lari. Berani-beraninya kau. Beraninya kau bilang begitu padaku. Berani kau berpikiran seperti itu. Tidak. Okay.
sekali kau. Aku tidak akan membiarkan. Bohong. Dengarkan. Bob tidak mungkin melakukan hal seburuk itu. Iya, ibu benar, Bu. Pasti dia yang sudah menggodanya. Aku benar, kan? Ayo mengaku saja, kau pasti menggodanya. Itu benar sekali. Saat aku tanya dia mau apa, dia bilang tidak berniat buruk padaku. Lagi pula tidak ada yang tahu, kan? Di sana tidak ada orang sama sekali. Hanya kami berdua, Bu. Aku kaget sekali, Bu. Bohong. Kau bohong. Ram, mereka semua bohong. Mereka bohong, Ram. Tolong percaya padaku. Aku tidak bohong, Ram. Percayalah padaku. Kenapa dia harus percaya padamu? Dia tentu lebih percaya padaku. Benar, kan? Hah? Ibu, aku tidak menyangka kalau ibu berbohong. Apa maksudmu itu, Ram? Cukup. Berhentilah berbohong. Kalian semua telah berbohong. Hanya Tuhan yang tahu sudah berapa lama kalian terus berbohong dan terus berbohong. Dan aku terus mengabaikannya dengan berharap... Semoga saja suatu saat nanti kebencian kalian bisa lenyap dari diri kalian. Tapi aku sudah tidak tahan lagi sekarang. Anjali tidak berbohong. Aku sudah siap menerima apapun kebohongan kalian. Tapi kebohongan kali ini tidak bisa lagi kubiarkan. Sekarang juga minta maaf pada Anjali. Minta maaf padanya. Cepat! Oh, begitu. Jadi kau lebih percaya padanya daripada percaya pada kami? Kalau begitu, untuk apa kami tinggal di sini? Baiklah, kami akan pergi dari sini. Kami akan keluar dari sini. Bagaimana? Terserah kalau itu mau kalian. Hah? Kalau itu keputusan ibu, itu pasti yang terbaik. Oh. Lakukan yang ibu mau. Baiklah, ayo. Kita pergi, Niki. Ayo, ayo Niki. Ayo, Bob. Kita pergi sekarang. Aku sudah siap menerima apapun kebohongan kalian. Tapi kebohongan kalian ini tidak bisa kubiarkan. Kebohongan kali ini tidak akan bisa kubiarkan. कर गया अरे तू
cantik sekali, Anjali. Itu semua karena kau yang menatapku. Selamat ulang tahun pernikahan, istriku. Selamat ulang tahun pernikahan, suamiku. Kalian ini sudah menikah 3 tahun, tapi masih seperti sedang bulan madu saja, tidak melihat yang lainnya ya. Sepertinya kau tidak pernah bosan untuk meledekku ya. Oh ya, di mana para tamu dari London? Sudah aku cari, tapi masih belum datang juga. Hei, sudah. Tinggalkan istrimu dan bergabunglah bersama kami. Aku pergi sebentar, Anjali. Astaga, dia sulit lepas darimu. Nyonya bisa saja. Anjali, kau ini perhatian sekali pada suamimu. Oh ya, para tamu masih asing dengan Delhi. Aku ingin mereka melihat masyarakat di sini. Tidak usah malu-malu. Tamumu berarti tamuku juga. Oh, kau baik sekali. mereka datang. Wah, itu Dev. Dev? Meskipun kau melarangnya, tapi teman-temanmu masih saja tetap mengirimkan hadiah. Itulah cara mereka memperlihatkan kasih sayang mereka. Wah, ini hadiah yang mahal. Siapa yang memberikannya? Dengan harapan yang terbaik, Dev. Dev? Teman yang mana ya? Teman Nyonya Malhotra. Yang waktu itu dia cerita. Oh, yang dari London. Tapi kenapa hadiahnya mahal sekali ya? Coba kau lihat ini. Kita kembalikan saja. Jangan. Dia memberinya dengan tulus. Kita simpan saja. Kita akan mengembalikannya dengan cara kita sendiri. Setuju? Biar ku angkat. Biar aku saja. Pegang ini. Halo? Ah, Nyonya Malhotra. Iya, benar. Kami baru saja membicarakanmu. Besok malam? Tunggu sebentar ya. Aku tanya istriku dulu. Tunggu sebentar. Anjali, tamu Nyonya Malhotra yang bernama Dev akan mengadakan sebuah pesta. Dan dia bersikeras meminta kita hadir dalam pesta itu. Bagaimana menurutmu? Terserah kau saja. Terserah aku? Aku mencintaimu. Halo? Ya, tentu saja. Kami akan ke sana. Baiklah. Ya, terima kasih. Selamat siang. Dah. Sudah. Sudah beres. Mereka datang, Dev. Terima kasih, Nyonya Malhotra. Hanya kau yang bisa melakukan ini semua. Dan ini akan menjadi salah satu pesta terhebat di kota ini. Dan kau tahu apa yang paling hebat? Yaitu rekan bisnisku. Yang saat ini posisinya sama denganku. Benar kan, Sita? Benar sekali. Aku datang dari London hanya untuk membantumu. Aku, Sita Farma, akan mendukungmu sampai akhir. Oh, Sita, kau benar-benar teman yang sejati. Banyak yang perlu mencontoh sikapmu. Baiklah, Dev, aku pulang dulu ya. Sampai besok. Dah, Sita, sampai ketemu di pesta besok ya. Dah. Nyonya Malhotra. Dia lucu sekali. Akhirnya tiba juga waktunya. Siapa yang bisa memperkirakannya? Kau benar-benar berubah. Sampai kemarin kau sendirian.
Sekarang dunia ada di pihakmu. Aku senang melihatmu gembira. Kau juga senang, kan? Semoga saja. Senang. Aku benar-benar merasa senang. Sita, sejauh ini kau baru mendengar ceritanya saja, kan? Saat kau melihatnya, kau pasti akan tahu kenapa aku sampai tergila-gila dengannya, Sita. Kau tahu apa sebabnya? Aku tidak akan melupakannya. Dan kau akan tahu saat kau menemuinya. Aku akan bertemu dengannya. Pasti aku akan menemuinya. Aku senang bertemu denganmu. Selamat datang ya. Selamat datang. Ini pesta yang indah. Orang-orang yang hebat. Aku semangat sekali. Wow, tempat ini pesta luar yang biasa. Ya, Bu. Benar sekali. Hai, apa kau di sini? Kau lakukan juga di sini. Apa kau kenal dengan Deb? Lalu? Ya, aku kenal dia. Memangnya kau tidak tahu kalau aku mengenalnya? Aku datang kemari atas undangannya. Ada yang bilang dia itu pengusaha. Ada yang bilang dia ahli komputer. Ada juga yang bilang dia politikus. Bagaimanapun juga, prinsipku itu adalah makan, minum, bersenang-senang, dan jalan-jalan. Dev itu bintang bulan ini. Benar, dia bintang bulan ini. Bintang bulan ini, bersulang, Bu. Bintang bulan ini. Hei. Ayo aja. Iya, setelah itu aku pergi. Hai, aku datang juga. Benar-benar pasangan yang serasi. Ayo silakan. Ayo. Dev sudah menunggu kalian. Aku tahu kalian akan datang kalau aku yang mengundang. Hai. 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 Halo, Dev. Ram, itu Dev. Dia sudah lama menunggumu. Dev. धीरे धीरे से वो दिल में बस जाते हैं।
Silakan, silakan masuk. Silakan duduk. Kenapa berdiri saja? Silakan duduk. Silakan. Duduk di bawah. Sebab disinilah tempatku. Dev. Bagaimana kabar ibumu? Ibu. Ibu sudah meninggal. Apa? Saat kau meninggalkanku, aku hidup. Tapi ibu meninggal. Ibu? Dia meninggal? Iya. Bersama impiannya Anjali. Tapi aku masih hidup. Seperti sekarang. Tapi aku selalu memikirkanmu setiap saat. Apa kau masih ingat saat kau meninggalkanku?
Aku tidak punya uang sepeser pun. Tapi sekarang aku sudah memiliki 5 miliar. 5 miliar. Dan kau tahu betapa beratnya bagaimana perjalananku bisa sampai seperti ini? Kau bahkan tidak bisa membayangkannya. Aku berjalan tiap hari. Aku berjalan sampai merasa lelah. Aku jatuh dan bangun. Aku sampai terluka. Juga berdarah. Hingga aku jatuh kembali. Tapi suaramu menembus jantungku seperti matahari dan memanggilku setiap saat, Anjali. Satu langkah lagi, Dev. Satu langkah lagi. Dengan kata seperti itu terus, aku bisa sampai seperti sekarang ini, Anjali. Boleh aku katakan sesuatu padamu? Semuanya ini tidak ada artinya. Semua ini sampah bagiku. Semuanya tidak berarti kalau kau tidak bersama aku. Tapi aku tidak bisa menjadi milikmu, Dev. Aku sudah menjadi milik orang lain. Bukankah kau menikah karena terpaksa, bukan berdasarkan cinta? Kau menikah dengan hartanya, kan? Dan bukan dengan orangnya. Kau menikah dengan kemewahan dan statusnya. Sekarang aku memiliki status dan kekayaan yang sama. Bukankah itu berarti kau milikku? Dev, aku tidak tahu dengan siapa. Sebenarnya aku berjodoh. Yang aku tahu sekarang, pria yang saat ini sudah menjadi suamiku. Aku mencintainya. Dia suamiku. Dia pasangan hidupku. Dan Ram selalu hidup dalam tiap hembusan nafas dan juga detak jantungku. Dev, kau sudah tidak ada di sana. Tidak ada, Dev. Lupakan aku. Lupakan aku, Dev. Lupakan semuanya. Anjali! Aku tidak mungkin bisa melupakanmu. Aku tidak akan membiarkanmu melupakanku, Anjali. Kau akan menjadi milikku selama-lamanya. Tolong dengarkan aku, Dev. Saat ini, aku sudah menjadi milik suamiku seutuhnya. Dan itu selamanya. ...25%. Jumlahnya hanya 25%. Keterlaluan itu benar-benar tidak adil. Itu memang benar-benar tidak adil. Kami tidak pernah menuntutnya. Kau tahu apa, Tuan Dev? Dalam sebuah relasi, seseorang harus mengorbankan sesuatu. Tapi kenapa aku menanggungnya sendirian? Bukannya dia. Apa maksudmu? Menjadi 50-50. Sekarang ini kalian memiliki 1/4 dan dia 3/4. Kenapa tidak mencoba memiliki bagian yang sama? Bagaimana kalau kalian bergabung denganku? Baiklah. Begini, Tuan Dev. Sebelumnya aku ingin tahu satu hal. Kenapa kau tertarik pada usaha kami? Kenapa kau tertarik pada hubungan keluarga kami? Ada apa sebenarnya? Kompetisi. Dia ada di puncak. Di mana hanya boleh ada satu orang. Dan kalian tahu orang itu adalah aku sendiri. Kenapa tidak? Kami bisa bersama denganmu. Kau tidak punya masalah keuangan. Kau kan stabil secara finansial. Kalau kakak kami, Ram, dia mengambil pinjaman dengan jaminan usaha dan rumahnya. Itu dilakukan demi proyek barunya. Tapi nantinya juga dia akan berhasil. Dia yang akan menang. Tunggu. Jangankan dalam kehidupan ini. Dalam 7 kehidupan selanjutnya pun dia tidak akan pernah menang. Tak akan pernah.
Ada apa, Pak Chopra? Aku mau hutangmu segera dibayar. Tapi kenapa? Aku tidak percaya atas proyekmu. Aku tidak ingin mempertaruhkan uangku dalam proyek yang tidak kupercaya. Iya, tapi kenapa? Proyek ini juga tanggung jawabmu. Aku mempercayaimu dan menginvestasikan semua uangku. Bagaimana kau bisa mundur begitu saja sekarang? Aku hanya ingin uangku saja. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Pak Chopra, dari mana aku bisa mendapatkan uang sebesar ini? Kau tahu kan, aku sudah menginvestasikan semua uangku dalam proyek ini. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau kau tidak bisa bayar, ada orang yang sanggup untuk membayarku. Kau bisa bicara dengannya. Pak Chopra, siapa orangnya? Tuan Dev. Turun itu bagian dari bisnis, sudah biasa. Apa kau tidak ingat aku pernah membantumu saat kau kesulitan? Apa sekarang kau tidak bisa membantuku saat aku kesulitan? Sekarang cobalah pahami, masalah yang sekarang terjadi ini adalah Chopra memberikan dokumen itu pada orang lain. Aku sudah mencoba untuk menemuinya. Sudah aku coba untuk menghubunginya. Tapi dia tidak mau menjawab teleponku sama sekali. Aku hanya tahu namanya saja. Namanya Dev. Benar, Dev. Jadi sekarang tolong bantu aku. Aku benar-benar dalam kesulitan. Halo, Kak. Kau, apa yang kau lakukan di kursiku? Sekarang kursi ini bukan lagi milikmu, Kak. Sampai kemarin, kau memiliki 3/4 bagian bisnis ini. Dan kami, 1/4-nya. Hari ini bagian kami, 50%. Dan orang yang mempunyai bagian 50% lagi memberi hak untuk kursi ini. Mengerti? Sesuai dugaanku. Memang inilah yang kuharapkan darimu, adikku. Sekarang kau bisa duduk di kursi ini. Dan belajarlah untuk menghormatinya. Semoga kau bahagia. Aku berhasil. Dia sudah keluar. Ya, benar. Dev, itu tidak masalah. Kerjasama baru saja dimulai. Lihat saja nanti. Ya, kerjasama baru saja dimulai. Tenang saja. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Tuan Dev. Aku tidak tahu kenapa dia memusuhiku. Apa mau dia sebenarnya? Apa alasan dia mengincarku? Semuanya akan baik-baik saja. Masa-masa sulit akan berlalu. Tapi yang terjadi kali ini adalah buruk sekali, Anjali. Semua orang sudah meninggalkan kita. Aku minta padamu untuk tabah, Anjali. Dan rumah ini juga sekarang bukan milik kita lagi. Rumah? Besok rumah ini akan dilelang. Saudara-saudara, lelang akan dimulai. Penawaran minimal 80 juta. 80 juta? 80 juta? 90 juta. 90 juta. 95 juta. 95 juta. 100 juta. 130 juta. 130 juta. 150 juta.
150 juta. Tuan Kapur, penawaran 150 juta jatuh pada Anda. Terima kasih. 150 juta. Tidak ada lagi penawaran. Baiklah, kalau begitu... Tunggu! Aku berani 200 juta. Bagaimana? 200 juta. 200 juta! Saudara-saudara, penawaran sekarang 200 juta. Apa masih ada yang mau menawar untuk rumah indah ini? Ayo siapa lagi? 200 juta. Tidak ada? Baik, tidak ada lagi penawaran. Rumah ini terjual seharga 200 juta. 200 juta. 200 juta. Terjual. Ram. Berikan padaku, Tuan. Kau tidak perlu lagi melakukannya. Aku bukan tuanmu lagi. Tuan, jangan bilang begitu. Selama hidupku, Tuan tetap menjadi tuanku. Tuhan pasti akan membantu. Percayalah pada Tuhan. Percayalah. Iya. Kenapa kau mau membahayakan pekerjaanmu? Ini semua demi Tuhan. Aku rela meninggalkan pekerjaan ini, Tuhan. Tuhan selalu membantu orang miskin. Tuhan baik sekali. Tuhan yang mengajari kami untuk saling mengasihi. Bagaimana aku bisa melupakan Tuhan? Ayo, ikut ke rumahku, Tuhan. Ah, tidak. Kami tidak ingin merepotkan kalian. Tidak perlu ragu, Tuhan. Juga tidak perlu sungkan. Bukankah Tuhan sendiri yang telah memberikan rumah itu padaku? Ayo. Ayo ikut denganku. Ayo ikut. Ayo. Ayo ikut Nyonya. Ayo. Ya, silakan masuk. Silakan masuk Nyonya. Tuan, silakan. Ayo. Rumah ini memang tidak besar. Tapi anggap saja ini rumah sendiri. Baban, di mana aku harus meletakkannya? Ya, di sini saja, di sini saja. Ayo simpan di sini. Ayo. Ayo simpan di sini. Di sini. Ini adalah tempat untuk memuja pada Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan dunia ini, Nyonya. Letakkan di sini, Nyonya. Tuhan. Jangan menangis. Jangan menangis, Nyonya. Percayakan pada Tuhan. Orang yang merebut rumahmu tidak akan bisa bahagia seumur hidup. Dia tidak akan merasa damai. Dia tidak akan merasa tenang dan gelisah setiap malam.
Lihat, Dev. Kau hitam. Sementara dia putih, kau miskin dan dia kaya. Hari ini kau hancur. Sementara saat ini dia menang. दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हो करार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो ला 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 दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार है दिल खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो ला 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 कितनी मदहोशी होश खोने लगा तूने देखा जो ऐसी
कर लो तुम भी मुझसे प्यार कर लो Tidak! 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 Anjali, aku tidak mungkin bisa melupakanmu. Dan aku tidak akan membiarkanmu melupakanku. Dan tidak ada yang bisa melupakan kita. Tidak ada yang bisa untuk memisahkan kita. Tak akan ada. Tidak ada yang bisa. Hai, cantik. Kau kelihatan luar biasa, mengagumkan sekali. Benarkah? Terima kasih. Sekarang berdiri. Apa? Ini bukan tempatmu. Berdiri. Oke, tidak masalah. Bagaimanapun juga, kita ini adalah partner. Apa yang baru kau lakukan? Apa yang sudah kau lakukan? Kenapa? Kau suka? Suka sekali. Sampai-sampai aku merasa ingin... Ibu... Ada apa, sayang? Kenapa pipimu merah? Nyamuk menggigitmu. Nyamuk? Di kantor kita ada nyamuk. Menjijikan sekali. Bobby, ada apa, nak? Sudah, Bu. Tidak usah ganggu aku. Urus saja urusan ibu sendiri. Bob? Dan kau awas, ya. Kelihatannya nyamuk beracun. Nyamuk jantan. Apa? Nyamuk betina. Duduklah. Ayo duduk. Tidak usah sungkan. Ayo. Kenapa kalian kemari? Sita, tolong berikan aku cek 1 juta ya. Tapi minggu lalu kau dan Bob sudah mengambil cek 1,5 juta kan? 1,5 juta? Niki, kau tidak bilang pada ibu? Apa maksud ibu? Apa kami harus minta izin dulu untuk tiap hal? Ini konyol sekali, Bu. Niki. Tolong jangan mengaturku, Bu. Ibu sudah semakin tua. Sita, tolong siapkan cekku. Di mana Bob? Kemana dia pergi? Benar-benar menyebalkan. Aneh sekali. Meskipun tinggal di London, kami tidak pernah bicara kasar dengan orang tua. Tapi anak-anak di sini sikapnya kurang ajar sekali ya. Itu tidak benar. Semua anak tidak sama. Dan aku masih punya 1 anak lagi. Dia itu tidak pernah bicara kasar saat bicara denganku. Dia sangat percaya padaku, tapi... Apa yang kau lakukan padanya? Kau tidak mempercayainya? Kenapa? Dia bukan anak kandungku. Dia anak tiriku. Kau ini tinggal di zaman apa? Apa kau masih saja percaya dengan hal semacam itu? Di zaman sekarang ini, keluargamu sendiri bisa menusukmu, sementara orang asing bisa membantumu. Semua itu tergantung dengan didikanmu. Didikan yang baik pasti akan memberikan hasil yang baik pula. Dan didikan yang buruk, itu juga sebagian tanggung jawab orang tua. Semuanya tergantung pilihan mereka. Anjali! Anjali!
apa yang kulakukan di sini. Aku sudah menemukan tempatku yang sebenarnya. Rumah ini bukan tempatku. Rumah ini milik putriku dan menantuku. Di mana mereka? Berkat dirimu, aku sudah jatuhkan mereka. Apa yang kulakukan pada mereka? Katakan. Bicaralah yang sopan padaku. Sekarang lihat baik-baik sepatuku dan kau ingat-ingat kembali. Kenapa kau menggagalkan cinta kami? Apa karena kakiku tidak memakai sepatu mahal? Hanya karena aku memakai sendal yang sudah rusak? Atau karena aku tidak memakai baju yang mahal? Atau karena aku tidak punya uang di kantongku? Sebelum aku menendangmu sekarang dengan sepatuku ini, cepat keluar dari sini. Ayo keluar! Keluar! Aku bilang keluar! Sekarang, aku yakin sekali keputusanku tidak salah. Yang kupilihkan untuk putriku itu tepat sekali. Di dunia, orang tua itu adalah wakil Tuhan. Mereka ikut ambil bagian dalam takdir anak mereka. Sebagai ayah, aku sudah membantu menulis takdir putrinya, dan kau tidak akan pernah menjadi pasangannya. Dan satu hal lagi, dulu kau kurang ajar padaku. Sekarang pun sama saja. Putriku tidak akan pernah menjadi milikmu. Tidak akan pernah. Ayah mertua, lakukan saja apa mau. Suatu hari aku akan berhasil membuatmu menjadi ayah mertuaku. Terjadi hal buruk macam itu dan kau tidak pernah memberitahuku, Anjali. Aku tidak ingin membuatmu khawatir, ayah. Kau satu-satunya anak kami, Anjali. Kau harus tahu, Anjali, semua milik kami adalah milikmu juga dan juga milik Ram. Jangan bilang begitu padanya, ayah. Itu akan melukai kepercayaan dirinya, ayah. Berjanjilah kau tidak akan mengatakan itu padanya, ayah. Apakah Ram tahu soal Dev? Tidak. Dan aku tidak ingin dia tahu hal itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau dia tahu. Ayah, pulanglah. Aku tidak ingin dia bertemu denganmu. Karena aku yakin, ayah, dia tidak ingin kau melihat kami dalam keadaan seperti ini. Baiklah, sayangku. Kalau itu yang kau inginkan, kami sebagai orang tua tidak akan mencampurinya. Tapi ingatlah, Anjali, berkat ayahmu ini selalu bersamamu. Dan berkat orang tua tidak akan pernah menjadi sia-sia. Masa sulit ini pasti akan berlalu. Semuanya akan baik-baik saja. Ayo. Hati-hati. Ya. Kau pulang. Aku tidak melihatmu. Sebaiknya kau mandi saja dulu. Aku akan buatkan makan malam untukmu. Tunggu. Dalam hubungan kita yang didasari kepercayaan, ternyata kau menyimpan sebuah rahasia. Kenapa, Anjali? Apa sebenarnya kau dipaksa menikahiku? Tidak. Apa?
Apakah pernikahan ini tidak sesuai dengan keinginanmu? Aku tidak menyangka selama ini aku begitu naif. Aku selalu berpikir kalau mungkin kau sedih selama ini karena kau jauh. Jauh dan harus meninggalkan orang tuamu. Karena kau tiba-tiba menghadapi pernikahan. Tidak sekalipun aku memikirkan alasan. Kalau kau mencintai orang lain. Tidak, Ram. Aku tidak mencintainya. Aku tidak tahu apa dulu aku benar-benar mencintainya atau tidak. Aku tidak yakin dengan semua yang aku rasakan itu. Yang aku tahu sekarang, aku hanya mencintaimu. Aku mencintaimu. Masa laluku sudah berlalu. Percayalah, Ram. Aku menyimpan semuanya karena aku takut. Aku takut dengan apa yang kau pikirkan nanti, Ram. Kau tentu sulit memahaminya. Percayalah, Ram. Percaya padaku, Ram. Aku mencintaimu. Anjali. 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 Kau baik-baik saja, kan? Anjali. 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 Kau baik-baik saja, kan? Hah? Kau sudah mengandung. Kau sudah hamil, sayang. Hidup kita akan mulai dari sini. Selama ini kau terlalu banyak menahannya sendirian. Tapi sekarang kau tidak sendirian lagi. Karena aku di sini, aku akan selalu bersamamu. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya. Dan aku yakin, kita pasti akan melaluinya. Kita akan bahagia selamanya. Percayalah padaku. Ram. Anakku, kau tidak sendirian. Orang tua selalu memaafkan anaknya. Tapi jarang sekali seorang ibu meminta pengampunan anaknya. Jadi maafkan aku. Maukah kau memaafkanku? Maafkan kesalahanku. Tentu saja, Bu. Ibu. Nak, maafkan aku. Kami lupa bahwa saat menantu kami masuk ke rumah kami, kami tidak harus menakutinya, melainkan memenangkannya dengan kasih sayang, dan aku memperbaiki semuanya. Pertama-tama, aku akan berikan semua milikku kepada anakku, yaitu Ram. Ram? Ya, Bu. Sekarang juga, bawa ibumu ini ke kuil. Ibu ingin memohon pengampunan. Baiklah. Sayang, boleh aku pergi? Iya. Dah. Ayo, Bu. Baiklah. Ram. Iya, Bu. Ibu tidak ingin melihat keluarga kita berpisah lagi. Kita akan tinggal sama-sama. Devnya ada. Siapa ini? Siapa ya? Aku Anjali, Nyonya. Anjali? Tunggu sebentar ya. Dev? Iya. Ada telepon untukmu. Dari siapa? Anjali. Hey,
siapa. Halo, Anjali. Halo, Dev. Anjali. Dev, aku ingin bertemu denganmu. Kau di mana? Aku ingin menjemputmu. Tidak. Aku yang akan datang menemuimu. Di rumahmu. Ini rumahmu juga, Anjali. Cepat datang, Anjali. Aku sedang menunggumu. Anjali akan kembali, Sita. Dia kembali. Dia kembali. Sita, aku menang. Sekarang posisiku menang. Aku akan mengubah semua rumah ini. Aku mau membuatnya tampak beda. Hei, kau punya selera bagus. Apa yang harus kita lakukan? Seseraku? Ya. Lilin, apa? Kita akan menyerahkan Lilin. Sita, aku mencintaimu. Aku akan kembali sebentar. Kau mau kemana? Sebentar, aku akan kembali, ya. Dev? Yes! Yes! Woo! Yes! Apa? Apa yang kau pakai ini? Iya, inilah aku. Inilah aku yang sebenarnya. Aku mau Anjali melihatku sama seperti saat dia meninggalkanku. Dan ini saatnya yang tepat. Dev akan menyanyikan lagu. Lagu yang sama yang Anjali tinggalkan dalam detak jantungnya. Lagu? Lagu apa, Dev? तुम दिल की धड़कन में रहते हो।
मुझसे जाने जिगर कटता नहीं तेरे बिन ये सफर नजरें ढूंढे तुझको आ मिल जा तू मुझको बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो paham, Dev. Sekali lagi kau salah paham pada aku, Dev. Justru kau yang salah paham. Aku yakin kau masih mencintaiku. Dan karena itulah kau kembali dalam pelukanku. Tidak, Dev. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Aku hanya ingin bilang pada pria yang pernah menjadi teman, teman tersayang dalam hidupku. Kalau saat ini aku sedang mengandung, maaf. Paling tidak cobalah untuk mengerti kalau aku sudah melupakanmu. Jadi kumohon tolong lupakan aku, Dev. Kau akan selalu ada di hatiku. Tapi sekarang hidupku bukan milikmu. Hidupku sekarang hanya untuk Ram, suamiku. Percayalah, aku mencintainya. Aku sangat mencintainya. Jadi tolong biarkan aku menjalani hidupku. Jangan ganggu kehidupanku lagi. Jangan ganggu kami. Mencintai seseorang sebesar itu tidak mendapatkan apapun kecuali penolakan dan rasa sakit. Bagaimana aku bisa percaya dia mencintai orang lain, bukannya aku?
Kenapa aku selalu menipu diri selama ini? Kenapa aku pura-pura tidak tahu? Padahal aku sudah mengetahuinya. Kenapa aku kalah padahal aku menang? Siapa yang bilang kau kalah? Siapa yang bilang kalau aku menang? Hanya sebatas itukah hubungan manusia yang kau tahu selama ini? Hanya terdiri atas rasa benci dan juga permusuhan? Kenapa kau menganggap diriku adalah musuhmu? Kenapa kau menganggap aku adalah musuhmu? Dulu kau bertemu Anjali. Dia bertemu denganmu. Dua orang yang berteman begitu dekat. Kalian punya banyak impian dan harapan masa depan. Tapi ternyata takdir menghancurkan semua impian itu dalam sekejap mata. Tidak sedikit pun memberikan ampun. Tidak mengasihanimu. Dengan semua itu, bagaimana aku bisa membencimu? Bagaimana aku bisa menganggapmu sebagai musuhku? Memangnya apa salahmu? Apanya karena kau mencintai seseorang? Kau hanya jatuh cinta? Jatuh cinta itu biasa. Semua orang pernah mengalaminya. Jadi kau tidak salah sama sekali. Aku mengatakan sesuatu padamu. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Mereka seakan-akan ingin menentukan takdir mereka. Tapi itu semua bukan di tangan mereka. Yang memutuskan takdir kita adalah Tuhan. Semua adalah keputusannya. Atas kuasanya. Apa yang digariskan dalam hidup? Semua keputusannya. Itulah yang disebut dengan takdir. Takdir. Tuhan. Aku tidak akan pernah percaya pada takdir. Dan aku tidak akan percaya kalau Tuhan itu ada. Aku salah satu orang yang percaya pada manusia. Dan yang harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi hari ini, aku percaya pada takdir. Bahwa Tuhan itu ada. Cinta yang kuberikan pada Anjali tidak ada yang bisa menandinginya. Mungkin kau juga tidak bisa. Tidak akan bisa. Tapi tanganmu punya takdir yang tidak pernah aku punya. Dahimu juga punya nasib yang tidak pernah aku punya. Bagaimana aku bisa merusakmu? Bagaimana aku bisa menghancurkanmu? Aku hanya akan semakin hancur dalam usaha menghancurkanmu. Namamu Ram. Namaku Dev. Dan aku ingin hidup seperti Tuhan. Aku tidak pantas tinggal di tempatnya. Sementara namamu Ram, kau selalu hidup seperti Ram. Kau hidup seperti manusia di antara manusia. Bagaimana kau bisa kalah, Ram? Bagaimana bisa kalah? Dev. Perhatian, perhatian. Penerbangan British Airways pesawat 31317 tujuan London akan segera berangkat. Kepada para penumpang, selamat tinggal. Harap segera bersiap. Jangan pernah bilang selamat tinggal. Katakan sampai jumpa lagi. Iya, benar. Iya. Iya, sampai jumpa lagi. Halo? Ayah. Ayah, ini aku Sita. Sita. Bagaimana kabarmu, nak? Aku ada di Bandara Delhi. Aku akan kembali. Aku akan kembali ke London. Ayah, aku merindukanmu. Kau terlihat sangat bahagia, anakku. Kau pasti sudah menemukan kekasihmu.
Iya, Ayah. Dan aku kembali bersamanya. Benarkah? Siapa dia? Ayah. Apa Ayah tahu dia? Iya. Apa kau bicara dengan Dev? Memangnya siapa lagi? Dev satu-satunya untuk anakmu Sheetal ini. Oh, jadi kau memilih Dev? Ayah, kita akan bertemu 8 jam lagi. Jadi tolong jemput aku di bandara ya. Aku ingin mencium Ayah. Aku merindukan Ayah. Dev. Sita, kau kemana saja aku mencarimu? Aku bicara dengan ayahku. Dia ingin bertemu denganmu. Bertemu denganku? Iya, tentu saja. Tapi ingat ya, dan jangan lupa ini. Saat kau bertemu dengan ayahku, jaga sikapmu. Jangan bertingkah sombong, apalagi bersikap arogan. Ayahku tidak akan mau menerimamu. Oke? Ayo kita masuk. Ayo, Dev. Ayah. Aku sudah memutuskan untuk mengorbankan hidupku. Kita lihat apa yang bisa dilakukan musuh kita. Mari, Nyonya. Silakan masuk, Nyonya. Silakan.